Hai semua, kali ini Makanan Lezat akan membuat tempe mendoan. Jadi bahan-bahan yang kita siapkan tepung terigu, air, tepung beras, daun bawang, satu papan tempe, ini bawang merah, bawang putih, kencur dan kunyit, ketumbar bubuk, baking powder, garam, dan kaldu bubuk. Oke, semua bahan tadi kita ulek saja. Teman-teman bisa gunakan blender jika tidak mau mengulek. Saya ulek karena bahannya tidak terlalu banyak juga ya. Jadi cukup diulek saja. Untuk daun bawangnya, saya potong seperti ini saja. Potong pendek seperti ini. Kemudian untuk proses selanjutnya, kita campurkan tepung terigu, tepung beras, garam dan kaldu bubuk, baking powder, ketumbar, daun bawang. Semuanya kita campurkan jadi satu. Nah, ini bumbu halus yang kita ulek tadi. Selanjutnya kita tambahkan air sedikit demi sedikit. Saya tambahkan air sedikit demi sedikit, tujuannya agar adonannya ini nantinya tidak terlalu encer. Kemudian tahap selanjutnya kita tinggal menggoreng. Perlu diperhatikan untuk menggoreng mendoan ini, apinya kita gunakan api sedang dan jangan terlalu kecil. Kalau terlalu kecil apinya membuat minyaknya itu tidak terlalu panas dan mendoan itu terlalu berminyak nantinya. Nah, di sini mendoan yang saya buat ini ya teman-teman agak sedikit lebih kering dari mendoan biasanya, karena saya mau tekstur di luarnya ini agak lebih crunchy.
sambalnya saya bikin dari kecap manis. Ini kecap manisnya kurang lebih 7 sendok makan ya. Kemudian garam. Garam sedikit saja. Dan cabai rawit. Cabai rawit ya sesuai selera teman-teman. Jika ingin rasanya lebih pedas bisa ditambahkan lagi. Ini sambal cocok banget sama mendoan. Rasanya maknyus, enak banget. Teman-teman bisa coba. Ini dia teman-teman, tempe mendoan yang rasanya enak banget. Teman-teman bisa coba resep ini di rumah. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini lebih berkembang lagi. Dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Terima kasih.